Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sutaqallahu ladzim. Para sesepuh pinisepuh alim ulama ingkang pantes kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengaosan sepenuh hati 19 arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan karunia, nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing. Sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam yang ketiga dari so far 1445 Hijriah ini, kita masih berkesempatan untuk bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majlis sepenuh hati yang kita cintai. Insyaallah, datang rawuh kita di majlis malam ini, mudah-mudahan dengan tanpa melepas dan melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insyaallah, di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang hadir, yang rawuh di majelis sepenuh hati malam ini, selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan niat bersilaturahim, insyaallah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis sepenuh hati dalu menika, mugi-mugi pinaringan yuswa panjang. Tulal umri fitaatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mugi-mugi kita tetap sakit kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa taala lan ugi rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping niat bersilaturahim dalam kebersamaan wonten kelembaan majelis penuh hati dalem nika, insyaallah bilih sedaya ingkang rawuh ugi tansah nyuwun berdoa, memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan yang serupa, majelis silaturahim lan ugi majelis ilmi sepenuh hati yang kita selalu meluangkan untuk rawuh mendatanginya seperti malam ini, bisa jadi wasilah. Sekedato sarono ya Allah, mungguipun soyo ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis. Insyaallah kanthi niat ingkang mekaten, mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja nipun sedaya ingkang rawuh makempal dalu menika tansah pinaringan barokah. Amin.
ridho rahmat dan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tausiah pengaosan malam ini masih merujuk pada kitab Miftah dari Sa'adah, kunci kebahagiaan dunia akhir. Kitab mana adalah salah satu kitab ingkang dipun serat panjenenganipun Syekh Dr. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di kesempatan malam ini kita mencoba untuk membahas di seputar zikir. Emoti kita sampun mlebet sasine sasi safar. Safar itu artine kemilo. Nek cara sak menika glowing. Artinya setelah kita berbersih diri, berbersih hati dengan segala kesalehan amal, utamanya di bulan Muharram, memperbanyak saum sunnah, memperbanyak sedekah infaknya, memperbanyak amalan-amalan soleh yang lain. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang pada sekarang dan nantinya sebagai hamba yang insya Allah aflah, hamba yang akan menggapai kemenangan dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya orang yang terus membuat bersih dan bening hatinya, maka orang-orang yang serupa dia akan menjadi hamba yang aflah. Artinya yang terus memproses dengan tazkiyatun nafas. Siapa yang bakal rugi dan sesat? Yang bakal rugi dan sesat adalah mereka yang tidak membuat bersih dan beningnya hati, tapi terus menerus menjadikan hati ini semakin keruh. Hati ini banyak karatnya, karena dia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk Allah. Sebagaimana kalau di dalam surat Toha, surat yang ke-20 di ayat 123, bahwa mereka yang mengikuti paman tabi'a hudaya fala yudhillu yakna. Artinya siapa yang tidak akan rugi dan sesat? Yaitu orang-orang yang selalu mengikuti pitedahipun Gusti Allah, yang terus menerus secara konsisten dan istiqomah mengikuti pepelengipun Gusti Allah. Sehingga memang pengertian daripada adzikru itu tidak hanya sebatas eling atau mengingat, tapi bahwa adzikru itu bisa dimaknai sebagai peringatan. Atah diantun meniko nek do dieling nih, kalau diingatkan dengan peringatan-peringatan Allah meniko kata leh ingkang corone tesih cemberut, carane jek menjep,
Pak Sabari jur bolak-balik ngeling ning kono. Engko nek tak tenani, gitu lah. Ya. Masalah. Ya. Artinya orang sering diberikan peringatan ini, peringatan-peringatan mana tidak diindahkan. Seperti kelanjutan ayat pada surat Thaha, ya. Pada ayat 124. Mari bareng-bareng kita hafatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzamka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, jangan dianggap bahwa tidak ada manusia yang berpaling dari peringatan Allah. Wis do dieling nih, ya, akan penting dan manfaatnya mereka yang mengindahkan as-shalah ala waktiha. Ya. Itu kadangkala peringatan-peringatan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, sebagai sesuatu yang cukup dipandang dengan sebelah mata. Ya. Sementara suratnya dihafal, ayat-ayatnya dibaca. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala ya'udzu ala ta'amil fawailul lil. Surat ini bukan surat yang tidak sering dibaca. Surat yang senantiasa dan bahkan punya kesempatan untuk diulang dan dibaca dan dibaca. Artinya diingatkan. Mereka yang lengah, mereka yang laleh dengan ancamannya tidak tanggung-tanggung. Ancamannya well. Saya sering meneguhkan bahwa well adalah lembah jahanam. Well itu adalah lembah jahanam. Kalau Karang Pandan lembah lawu, Kaliurang lembah merapi, Kopeng lembah merbabu, Well lembah jahan. Yang dimaknai oleh Ibnu Abbas, lau sayyarat jibalal ardi ladabat min siddati hararatiha. Lau sayar seandainya mereka dilewatkan. Sayarat. Jibal ardi. Artinya dilewatkan gunung. Ladabat. Mereka akan leleh. Karena sengatan panasnya. Min siddati arorotih. Nah di situ. Saya setiap kali pesen es teh itu banyak yang menertawakan. Ustaz tuh saya ngunjuk es. Umur berapa? Saya bilang 36. Saya punya pandangan. Kalau es gak akan membuat orang celaka. Karena es dipakai dalam doa iftitah. Bil ma'i wasalji wal barot. Tidak ada di situ kata har itu, tidak ada.
kabeh adem. Ya. Banyu adem. Es lebih dingin. Embun juga lebih segar dan dingin. Ya. Kayaknya kurang pas kalau sampai kemudian es akan mencelakakan, ya kan? Yang akan mencelakakan itu bukan es kemaksiatan, ya kan? Ya, nah di situ. Ya. Jadi ini sedikit aja guyon artinya bahwa insya Allah, ya, ketika kita tidak lengah lale dari peringatan Allah, ya, maka kita tidak akan pernah dihadapkan dengan azab yang pedih. Ya. Artinya kita akan selalu didekati Allah dengan segala kemurahannya. Kita akan selalu dibukakan pintu saat mana kita bertaubat. Dan insya Allah orang-orang yang selalu memperhatikan, ya, mengindahkan adzikru, peringatan Allah, ya, maka dia tidak akan pernah, ya, hidup dalam kesesatan. Dia tidak akan pernah hidup dalam keterlantaran. Di situ. Dan ini penting, ya. Maka tadi disebutkan fadzakir, maka peringatkanlah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfaul mukminin, ya kan? Berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, di situ. Sama kita juga diingatkan di ayat yang lain, khudz min amwalihim, lah, ambillah dari harta mereka. Ya, di situ. Ya. Kata ambillah ini tidak menanti orang, artinya menyadari ataupun orang kemudian terbuka diri, enggak. Ya. Panjenengan bisa didatangi saat panjenengan ini punya kekayaan. Ya. Hanya kebetulan di kita belum ada sebuah panitia, ya kan? Amil zakat yang pakai uniform atau seragam, ya kan? Ya. Coba kalau mereka itu pakai seragam, ya, dan ada logonya setrika, ya kan? Ya. Karena kalau di komunitas apoteker itu seragamnya gelas sama ular, ya kan? Komunitas kehakiman atau kejaksaan gambarnya timbangan tadi, kayaknya penarik zakat, sedekah, infak itu ya sedekah, ya. Nek kira-kira alat kan milih, ya, ya, punggungnya, ya, atau jidat, ya, kan gitu, ya. Karena sejatinya itu peringatan pada orang-orang yang kepengen hartanya itu bersih, ya. Hamba-hamba yang berkeinginan untuk menjadikan hartanya itu tumbuh berkembang. Ya. Jadi sebenarnya zakat itu maknanya adalah, ya, al-inma wa tazkiyah, ya. Artinya bersih dan berkembang. Ya. Karena apa? Kekayaan itu tidak berada di satu tangan, ya. Tapi kekayaan itu benar-benar, ya, bisa berputar di banyak tangan. Ya. Sehingga menjadikan bahasa sederhana, pasar itu tidak nyenyak, tapi pasar itu benar-benar menggeliat, pasar itu benar-benar bergerak. Ya, kita kalau mungkin di bulan-bulan politik ini melihat, ya, suasana pasar kurang menggeliat.
banyak resto besar, tapi tidak banyak yang masuk dan kemudian menikmati. Kalaupun banyak motor, itu motornya karyawan. Ya kena. Kalau ada mobil, itu mobilnya taukenya. Ya kena. Ya, tadi situ. Ya. Karena apa? Bisa jadi di tahun politik ini, ya, jumlah uang yang berputar tidak banyak. Ya. Bahkan mereka banyak yang memiliki kekayaan, memindahkan kekayaannya ke negara lain. Ya. Ya, sehingga suasana, ya kan? Bukan berarti tidak ada pergerakan, ada, tapi tidak menggeliat begitu real atau nyata. Tapi alhamdulillah, ya kan? Pasarnya Pak Jainal, ya kan? Bisa menghimpun 60 juta, ya kan? Masya Allah, ya. Bisa menghimpun lah, mudah-mudahan, ya. Dalam pengertian bahwa kita meneguhkan diri, ya. Bahwa kita tidak sekedar orientasinya adalah dunia. Apalagi Ibnu Qayyim Al-Jauzi meneguhkan dunia ini bukan ruang atau tempat menetap, ya kan? Nah, di situ. Maka salah kalau kita ini menghabiskan kelelahan kita, ya, menguras energi ini hanya untuk, ya, meraih sesuatu yang berada di ruang yang tidak menetap, yaitu dunia. Ya, yeah. Di situ. Yeah. Malam 17, seseorang yang berada sebagai warga Cemani masih ikut tasyakur malam 17. Yeah. Pas 17-nya masih ikut untuk istilahnya bersih-bersih tempat tirakatan atau tempat tasyakur. Selesai bersih-bersih pas jam 9, dia harus pindah ke alam kubur, ya kan? Ya, di situ. Ini gambaran yang sederhana, kan? Ya. Artinya bahwa bukan berarti tidak boleh, ya. Karena ayatnya wala tansa nasibaka inetut. Kita tidak boleh lalai, tidak boleh lupa dengan bagian-bagian yang ada hubungannya dengan dunia. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan kepada kita bahwa mereka yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, mereka yang tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka sejatinya baginya kehidupan yang sempit. Nggih. Inten kita napa wonten ibu-ibu ingkang pengin uripe menika urip sempit napa pengin urip longgar? Ya sumakan milih, ya. Hidup ya hidup yang longgar, hidup yang lapang. Saat ketika kita dibenangkan di alam kubur, kita pun juga kepengen kuburan yang lapang, kuburan yang terang. Saat kelak kita akan dibangkitkan, ya, untuk menuju kehidupan abadi, kita pun juga berharap mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam wajah yang ceria dan bahagia. Wujuhun na'imah lisa'iha roh. Ya. Ya. Ini satu hal yang perlu untuk ditekankan. Maka pada satu saat ketika beliau Rasulullah SAW berada di satu masjid, ketika mana bersama beliau ini yang mengelilingi adalah para sahabat. Di situ ada sahabat-sahabat besar, ya.
ada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Di situ juga ada sosok miliarder, ya kan? Abdurrahman bin Auf. Ya. Di situ juga ada sosok yang punya kedalaman ilmu, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di celah para sahabat ini mengelilingi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah melontarkan sebuah pernyataan yang cukup membuat mereka terheran-heran, menjadikan para sahabat itu terperangah. Ya. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, monggo saran-saran kita lafadkan, Bismillahirrahmanirrahim. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Telah majulah orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapapun kalau mendengar kata dimuliakan Allah, tidak ada yang tidak kemecer. Ya kan, ya. Ya. Baru dimuliakan sesama aja, ya kan? Sudah dianggap sebagai sebuah prestis, ya kan? Ya, amba-amba, no, aku igur ngene, dengi kontak kol, neng upacara istana, ya kan? Ya. Ya, masalah. Ya. Ini kan gambaran yang saya kira melukiskan seperti apa bangga dan senangnya orang saat dia dihargai, dihormati, dimuliakan. Ya. Tapi ketika itu Rasulullah mengisyaratkan telah majulah orang-orang yang dimuliakan Allah. Ya. Itu para sahabat yang ada di situ semuanya istilahnya kemecer. Ya. Sehingga satu dan yang lain saling memandang, ya, dan mereka-reka atau menduga, ya, jangan-jangan yang dimaksudkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang semisal Abdurrahman bin Auf. Mergo duwite akeh. Ya. Ada yang lain memperkirakan mungkin bukan beliau, tapi jangan-jangan yang ilmunya dalam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini ngapa mesti Ali bin Abi Thalib? Jojo sing rasa, sing otote keker. Umar bin, nah. Saat awal yang bertanya itu cuma satu, tapi ketika beliau Rasulullah mengisyaratkan dan mereka sudah saling mencuri pandangan satu dan yang lain, tiba-tiba tidak cuma satu yang ingin menegaskan dan meneguhkan. Mereka bareng-bareng. Mereka kur istilahnya. Tidak lagi kola, tapi kolu. Ya kalau kola itu dia seseorang. Tapi kolu, ya, mereka. Ya. Artinya banyak, lebih dari dua. Ya, kelanjutannya daripada hadis ini, mari juga bareng-bareng kita lafadkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Ya. Artinya mereka bareng-bareng bertanya, siapa ya Rasulullah yang engkau maksudkan
sebagai hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah. Ya. Apakah mesti mereka yang banyak kekayaannya? Ya. Saat ditegaskan untuk diteguhkan apa yang mesti banyak kekayaannya seperti Abdurrahman bin Auf, ketika itu Rasulullah tidak menganggukkan kepalanya, tapi beliau menggelengkan kolala. Laisa mitli hada, tidak mesti harus seperti itu. Ya karena, ya, wah nek corone untuk meraih kemuliaan Allah kudu sugih. Ya, mungkin yang pengawasan malam ini banyak yang tereliminasi. Ya kan. Ya, di situ, ya. Nek ukurane sugih lho, ya. Wong nyatane anggere wis sasi pendaftaran sekolah, ya. Banyak ibu-ibu guru ngulang-aling, ya kan. Cincin pemberian suami, ya kan. Ya poinae didol sik, ya kan. Ya. Ada sing dicilik nih, ya. Ya. Kalau ukurannya kayal, ya. Makanya Rasulullah tegaskan, enggak mesti harus seperti itu. Bukan maknanya yang kaya tidak bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, bisa. Tapi tidak menjadi sebuah kemutlakan. Ya. Atau mesti harus dalam ilmunya. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah pun juga tidak mengagungkan. Beliau menggelengkan kolala, laisa kamitsli hadza, ora kudu kaya ngono. Ya. Kalau dimuliakan di hadapan Allah harus dengan kedalaman ilmu. Saya kira juga banyak yang tereliminasi. Ya. Ya. Apalagi kalau harus keker ototnya, ya. Ya. Lagi angin sembribit wis keroan, ya kan. Ya. Banyak, ya kan. Di tempat yang mungkin ber-AC, ya. Mulai, ya. Bingung golek fresh air, ya kan. Ya. Artinya kehidupan ini masalah. Ya. Maka saat mereka menegaskan, beliau Rasulullah memberikan jawaban bahwa yang dimaksud beliau hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah, beliau hanya menuturkan, mari juga bareng-bareng kita lafadzkan, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala adzakirunallaha kathira wadzakirat, bahwa yang bakal dimuliakan oleh Allah adalah laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir. Ya. Artinya bahwa petunjuk Allah, peringatan Allah selalu diingat. Ya. Kan? Ya. Jadi bukan artinya dilengah lalekan, bukan maknanya dipandang dengan sebelah mata. Ya. Berapa banyak kita diingatkan sebisanya kalau mendatangi Jumat jangan pernah didahului oleh khotib naik mimbar. Ya. Tapi mereka yang datang sering-sering ben khotibe wis mulai ngadep dari khutbah yang pertama. Aku ora butuh unta, ya kan. Entuk buntut tikus ora apa-apa, ya kan. Iya. Ini kehidupan kadang-kala seperti itu. Ya. Artinya apalagi sekarang banyak orang yang dirancukan, ya. Ketika dia harus dengan gadgetnya, dengan HP-nya, ya. Artinya wirid sih, apa membuka? Nah, ini kan bentuk-bentuk yang seperti ini perlu untuk ditegaskan pada kita.
bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak ya ingat, yang banyak menyadari akan peringatan-peringatan Allah. Sehingga hidupnya tidak pernah membiarkan lidahnya ya untuk tidak digerakkan dengan tasbihnya subhanallah. Ya, masya Allah. Ya. Artinya benar-benar bahwa lisan ini tidak disia-siakan kecuali untuk menyebut asma Allah. Ya, mungkin dengan tasbih subhanallah, ya kan? Mungkin dengan tahmid alhamdulillah. Mungkin dengan tahlil la ilaha. Mungkin dengan takbirnya Allahu akbar. Ya. Mungkin dengan haula la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya. Saya dulu saat masih sering dihadirkan ya dalam sebuah komunitas majelis taklim Ittihadul Muhsinat, yaitu komunitas pengajian yang anggotanya adalah janda-janda. Itu dulu gagasan rintisan dari almarhumah Ibu Hajah Sharifah Mokhtar. Ya. Nah, di situ mereka punya himne sebelum pengajian dimulai, ya, sebelum mic dikasihin ke saya, biasanya melantunkan, ya kan, hasbunallah wa ni'mal, ni'mal maula wa ni'man, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ya. Ini sebuah kekuatan untuk mereka, ya. Artinya meskipun harus single parent, ya kan, tapi dengan segala kesungguhan dan semangat untuk tetap mengasuh, membesarkan putra putrinya untuk menjadi yang soleh dan soleh, itu biasanya yang lucu itu saat mereka selesai pengajian mau ngangkat badan, itu yang lucu itu, ya kan. Nibak kewak gampang ngangkat yang ya kena. Ya karena saya tanya, ibu usia berapa? Hah, dereng genep 90, ya kena. Waktu itu saya masih muda loh, ya kan. Yang dikerubut rondo tua, ya kena. Ya. Ini satu catatan saya hanya selalu ingat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Masya Allah. Ya. Ini kekuatan dalam artian kita bahwa ingat akan petunjuk Allah, ingat akan perintah-perintah Allah adalah bagian yang akan mendorong kita untuk ya melafadzkan bahwa zat yang maha suci hanyalah Allah. Zat yang pantas untuk dipuji hanyalah Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Yang besar, yang agung hanya Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan apa kecuali dari Allah. Ya, masa. Ya tadi disampaikan kalau mungkin tidak ada daya dan kekuatan yang diinjeksikan untuk para pengelola pondok pesantren Tahfidzul Quran ini, ya kayaknya ya lebih baik bubar kan? Ya tapi tadi diberi ya untuk tidak ya, di situ, ya. Saya saat mengikuti upacara 17 Agustus ketika mana dibuka dengan korek membaca surat Al-Fatih. Yeah. Tanpa saya sadari itu air mata saya menetes. Yeah.
Karena di balik surat Al-Fath itu, 5 orang teman saya harus tereliminasi. Ya. Artinya saat di kelas 4 ya, masih tersisa 8 orang. Tapi karena surat Al-Fath itu 5 orang harus rontok. Ya kan? Ya. Sehingga 2 tahun saya sekolah hanya dengan 3 santri waktu itu. Ya kan? Ya. Sehingga kalau kita mau libur itu janjian dulu, ya kan? Kowe sesuk nek mulai balik apa bablas nginep, ya kan? Ya kan? Jadi jangan sampai nginep bareng kan kelasnya kosong, ya kan? Nah, semuanya jadi juara, juara 1, 2, 3, ya kan? Ya. Ini, ya, masa waktu ada sebuah kenangan yang tidak bisa terlupakan. Ya. Karena kalau tidak hafal surat Al-Fath, tidak boleh masuk kelas, ya kan? Ya. Nah, mungkin yang 5 itu sisan timbang rentok mlebu mulai wae sak teruse, ya kan? Ya. Memang, ya, untuk santrinya, untuk pengelolanya, kalau tidak ada ya, daya dan kekuatan dari Allah itu, kok kayaknya hidup di pesantren itu, ya, tidak ada yang minat, ya kan? Ya. Nah, di situ, ya, alhamdulillah, ya kan? Ini satu hal yang diingatkan kepada kita di balik firman Allah yang ada pada surat 20 surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Ya, meskipun Ibnu Qayyim Al-Jauzi masih membahas ya, yang buta itu mata atau yang buta itu hati. Ya. Ya, ini tema tersendiri, ada buta mata dan buta hati. Ya. Kemudian di ayat yang lain, wa hadza dzikrun tubarakun anzalnahu. Ya. Dan ini Al-Qur'an adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Di situ, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang senantiasa gatosaken memperhatikan petunjuk peringatan Allah, jangan pernah khawatir ya, menawi mboten bakal ditambah kebaikannya. Ya. Orang-orang yang selalu memperhatikan ya, peringatan dan petunjuk Allah, ya, insya Allah tubarak, Allah akan memberikan berkah. Ya. Artinya Allah akan memberikan kepada hamba-hamba yang selalu memperhatikan dan juga mengikuti petunjuk dan peringatan Allah, maka yang akan Allah tambahkan kepadanya adalah kebaikan. Inilah yang sering orang aku kira pengen duwe akeh, nanging tak pingini berkahe, ya kan? Syukur diberi banyak dan bisa untuk membawa kita meningkatkan kebaikan yang lebih. Ya. Karena banyak orang yang diberikan tambahan-tambahan dari kenikmatan atau anugerah, ya kan? Tapi bukan dia meningkat dan bertambah kebaikannya, malah kesebalikannya, ya kan? Ya, ini. Jadi ini gambaran yang diberikan kepada kita, ya. Dan ini Al-Qur'an adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lewat adik yang jumlahnya 19 di angkatan kedua dan tersisa 9 pada angkatan pertama ya. 10 masyaallah ya. Mudah-mudahan ya dari mereka akan ada pancaran ya, tambahnya kebaikan
pada kita yang mungkin meluangkan ya, untuk memberikan kontribusi sumbangsihnya atas keberlangsungan mereka untuk belajar di pondok pesantren Tahfidzul Quran. Ya. Karena di balik Al-Quran ini banyak mukjizat, ya, banyak keistimewaan-keistimewaan dan hikmah yang susah untuk digambarkan di situ. Ya. Ini satu bentuk yang perlu untuk saya ketengahkan. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, in huwa illa dzikrun lil alamin, ya. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Nah, jadi masyaallah ibu bapak menawi ngatosaken babakan pepeling pitedahipun Al-Qur'an. Nggih. Pepeling peringatan pitedahipun Gusti Allah. Maka sejatinya di sini yang akan kita dapatkan adalah pencerahan. Corone urip ora tambah peteng, ning urip tambah padang. Corone mlaku ora menggak-menggok, tidak siksak, tapi langkah jalannya lurus. Cara berpikir, cara pandangnya insya Allah boten kados panji gumilang. Ya kenal. Ya. Tiba-tiba yang diikuti madhab Soekarno. Ya kenal. Ya. Gak tahu dia cari ya fikih sendiri apa ya kenal. Ya ini kehidupan ya. Orang mungkin gak perlu kita melihat siapanya. Siapapun. Kalau tidak mengikuti pepeling peringatannya Allah, tidak mengindahkan petunjuk Allah, ya kan? Biarpun mungkin awalnya bergelar berpredikat ustaz atau kiai ning iso biring, ya kan. Carane layangan nek diuluke ambyo, ya kan. Nah, di situ. Nah, inilah yang digambarkan kepada kita. Bahkan di dalam surat ke-41 surat Fusilat di ayat yang sama ya, nomor suratnya 41, ayatnya juga ayat 41, innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, ya, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nah, disinilah yang perlu untuk kita fahami akan makna zikir, tidak hanya sebatas sebagai bentuk untuk mengingat, tapi dalam bentuk masdarnya adzikru sejatinya dia adalah peringatan, dan kita yang kepingin untuk terus semakin glowing ya, semakin kemilau, semakin kinclong ya kan, maka yang mesti harus kita tingkatkan adalah kualitas untuk mengindahkan peringatan-peringatan Allah, untuk tidak mengabaikan petunjuk dari Allah agar kita dihindarkan dari segala kerugian dan kesesatan, dan kita selalu dibahagiakan dan dimuliakan dengan segala petunjuk dan ridhonya insya Allah. Itu beberapa hal yang bisa kami kutip dari adzikru ya, yang ada dalam kitab Miftah dari Sa'adah, yaitu kunci kebahagiaan dunia akhirat, sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mudah-mudahan sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini setidaknya memberikan tazkirah, pepeling secara khusus tentunya untuk
diri kami dan secara umum untuk semua kita yang rawuh di majelis penuh hati malam ini. Mugi-mugi ingkang segede saged dipun pendet hikmah kesaenanipun lan nuhaken manfaat maslahat mungguipun sedaya kita fitini wad dunya wal akhirah. Kagem nyekapi sedayanipun, monggo kita cekapi kanthi waosan doa ing pangajap mugi-mugi kanthi panyuwun pandonga sedaya ingkang dados niat hajat lan munajat sedaya kita pikantuk ijabah lan ridhanipun insya Allah. Wa ala hadhihi niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma janibna min afati dunya wa adab al akhirah. Allahumma janibna min syarri dunya wa adab al akhirah. Allahumma innana nas'aluka ar-ridhaqa wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ghafir lana wali walidina walil mu'minin yawma yakumul hisab walil mu'minin yawma yakumul hisab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatik. Allahumma innana nas'aluka khairal umur wa khairal majalis wa khairal khawadis wa khairal ibadah wa khairal hajj wa khairal umrah wa khairal safar wa khairal ziyarah wa khairal siyam wa khairal qiyam wa khairal ruku' wa khairal sujud wa khairal sadaqat wa khairal tabarru'at wa khairal tatawu'at wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat. Faghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. Faghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Bi'aunika wa bifadlika ya akramal akramin. Birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbul arsil adhim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaim maghfirati wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa shatarta
wala aiban illa syatarta, wala maridhan illa syafaita, wala maridhan illa syafaita, wala dainan illa satatta, wala musibatan illa salamta, wala musibatan illa salamta, wala hajatan hiya laka ridha, wala hajatan hiya laka ridha, wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqna ittiba'a وعرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. قل آمين ومجالس واستقلال. أنتم بخير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, tausiah yang sudah disampaikan oleh Kyai Haji Dr. Andes Taufik Usman MSI telah sempurna. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan ilmu yang bisa kita amalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, temuan yang kami sampaikan, yang pertama hasil kotak infak sebesar Rp1.171.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang snack-nya ada nomornya, bisa dilihat untuk ditukar dompet di depan. Kemudian untuk tanggal 5 insya Allah akan yang mengisi kiai kita adalah Dalang Sunaryo. Ya, Pak Dalang Sunaryo insya Allah nanti tanggal 5. Agak sedikit humor-humor sedikit ya. Biar tidak sepaneng terus ya. Maturun banyak kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.